Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pharmaceutical Care. Kembali lagi ke channel saya, Muhammad Iqbal, Sarjana Farmasi, Magister of Science, Apoteker. Selamat pagi, salam sejahtera untuk adik-adik semua di Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, khususnya yang baru masuk ini ya. Mudah-mudahan tetap semangat dalam era pandemi COVID-19 ini. Baik, kita akan melanjutkan tentang konsep paradigma perubahan paradigma pelayanan kefarmasian ya, yang tentunya sekarang berarah kepada pharmaceutical care. Dan tidak lama lagi kita akan bahas ya, dalam hitungan 3, 2, 1, apa sih pharmaceutical care itu. Sebelumnya kita harus mengenal sejarah ya, karena tanpa mengenal sejarah rasanya kurang belum afdol gitu. Sejarah pharmaceutical care itu memang sudah diawali dari sejarah pelayanan farmasi yang dimulai pada tahun 1970. Itu masih mengacu kepada product oriented, artinya hanya menjual saja, lebih kecenderungannya seperti itu. Dan diikuti di tahun itu juga dengan sistem billing ya. Sistem billing ini seperti sistem tagihan kayak gitu yang ada di dalam pembelian. Lalu peran farmasis meningkat menuju kepada inventory control. Nah, jadi pengaturan barang, pengadaan, penyimpanan di situ lebih ditekankannya di era-era itu juga. Kemudian meningkat lagi mengalami perubahan-perubahan menjadi clinical pharmacy services, sudah mulai dikenal ya di antara tahun 1970 sampai 1980. Di sinilah sebagai pendobrak ya, cikal bakal. Baru pada tahun 1980-an jalan menuju pelayanan kefarmasian barulah dimulai. Begitulah ceritanya. Tahun 1980 dan sekarang era tahun 2020, dan ini sudah jauh lebih berkembang, di mana era pelayanan kefarmasian terutama di rumah sakit itu sudah mengalami kemajuan yang besar. Apa saja yang ada di dalam pelayanan kefarmasian? Pelayanan kefarmasian tentunya mengacu kepada patient-centered care, di mana kita mengutamakan pasien ya, karena pasien adalah raja. Dengan mengutamakan patient-centered care, tentunya memperhatikan tiga aspek penting yang melingkarinya, yaitu collaborate, maksudnya kita berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain ya, seperti dokter, perawat, bidan, ataupun tenaga kesehatan yang lain, para medis juga. Dan juga aspek kedua yang mengikuti yaitu communicate, bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama health provider itu. Ya, kalau kita anggap rumah sakit adalah suatu role model, maka kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dalam melayani pasien. Yang ketiga, semua pelayanan itu harus terdokumentasi. Ya, kalau tidak terdokumentasi, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pharmacist patient care process adalah sebuah langkah kemajuan ya, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kualitas hidup pasien. Itu outcome-nya. Outcome yang akan dicapai dengan menjalani apa tadi? Collaborate, communicate, and document. Apa yang ada dalam proses pharmacist patient care itu yaitu yang ada dalam itu adalah collect, assess, plan, implement, dan follow up. Nah, follow up ini berarti monitor and evaluate. Di mana collect itu adalah farmasis meyakinkan kebutuhan-kebutuhan data yang berasal dari pasien ya, secara subjektif maupun objektif informasinya sebagai medication history atau status klinik dari pasien. Yang kedua, assessment ini farmasis mengakses informasi yang kemudian dikumpulkan, dianalisis yang mempunyai efek klinik ya, yang berdampak pada terapi dari pasien. Dan ini adalah untuk mengidentifikasi problem-problem utama ya, supaya bisa mencapai optimasi pelayanan. Yang selanjutnya adalah plan. Plan ini tentunya perencanaan, di mana di sini farmasis membangun sebuah perencanaan individual pasien ya, dalam kolaborasi kita dengan tenaga kesehatan provider health yang lainnya. Dan ini harus berdasarkan evidence based dan cost effective. Jadi farmasis memperhatikan
pengobatan berbasis bukti dan harganya juga yang bisa mudah dijangkau oleh pasien. Kemudian barulah dari plan itu farmasis melakukan tahap implement ya. Jadi farmasis mengimplementasikan rencana-rencana tadi yang dikombinasikan, dikolaborasikan dengan tenaga kesehatan profesional yang lain untuk memberikan terapi yang telah direncanakan. Baru setelah diberi terapi, melakukan follow up, yaitu memonitor dan evaluate dengan waktu periode tertentu. Tentunya melakukan visitasi secara berkala untuk mengevaluasi monitoring efek samping obat dan lain halnya. Lalu selanjutnya, proses ini berputar. Self-care. Di mana sebenarnya posisi dari pharmaceutical care itu? Di sini kita bisa lihat ya bahwa pharmaceutical care adalah bagian dari self-care atau pelayanan secara individual kepada pasien yang ada. Jadi self-care itu macam-macam yang kita lihat di masyarakat ya, atau di dalam dunia kesehatan. Ada medical care, ini ada dokter praktek. Ada mental health care, ada psikolog. Ada dental care, dokter gigi. Ada nursing care, ada perawat. Ada chiropractic care, ini ahli-ahli kiropraktik misalnya tulang belakang. Ada ahli pediatric care, ada eye care, ada geriatric untuk khusus orang tua. Ada surgical care, ada nutritional care, maternal care. Di mana? Berarti kita adalah masuk ke pharmaceutical care, pelayanan kefarmasian yang bisa didapat di mana? Ya, contohnya di apotek, di rumah sakit, bahkan di industri juga bisa masuk di dalam pelayanan kefarmasian dengan memberikan informasi produk ya. Seperti itu. Jadi pharmaceutical care itu adalah elemen penting yang dalam sebuah sistem kesehatan juga, karena kita adalah bagian sebagai bagian ujung yang memberikan edukasi kepada pasien sehingga kita dapat memperbaiki atau meningkatkan the patient's quality of life. Itu the outcome yang akan kita capai, tentunya dengan mengutamakan kolaborasi. Dan ini pentingnya sekarang adalah harus berkolaborasi ya. Jadi tidak ada superman di sini, melainkan adalah super team. Begitu. Lain halnya ketika kita membuka praktek sendiri ya. Tentunya tetap menghargai wewenang dari masing-masing health provider yang lain. Nah, pharmaceutical care service itu tentunya memiliki rantai yang berkepanjangan yang tujuannya untuk meningkatkan outcome dari pasien ya, quality tentunya kesehatan. Lalu harus apa? Harus satu, syaratnya efektif. Efektif, aman, dan dapat mengkolek informasi pasien secara objektif dan benar. Kemudian pasien itu dijadikan sebuah center pelayanan. Jadi kita harus mengutamakan pasien, keadaan pasien, dan pengobatan atau pelayanan yang kita lakukan harus berbukti ya, dari evidence base ya, berdasarkan bukti-bukti, dan secara kontinu dilakukan dan dilakukan dengan menggunakan standar yang tinggi, dan tentunya dengan melakukan kolaborasi dengan health provider yang lain. Itu adalah unsur pharmaceutical care services. Pharmaceutical care plan itu terdiri dari bisa secara 4 tahap. Jadi setelah kita mendapat informasi dari pasien, kita sudah mengkolek informasinya tadi, kemudian kita mengakses kebutuhan dan identify the drug problemnya. Nah ini atau bisa disebut dengan tahap assessment. Kemudian di step 2 nya kita develop a care plan, tadi yang seperti dijelaskan. Kemudian step 3 mengimplementasikan dari care plan itu, dan step 4 adalah kita melakukan monitor and review, dan selanjutnya memutar. Pharmaceutical care practice tadi ya, rangkumannya adalah assessment, care plan, and follow up, yang merupakan sebuah lingkaran yang tidak putusnya untuk menjamin apa? Mengontrol supaya kesehatan pasien itu terjaga dan terkontrol. Begitu. Jadi dalam assessment, meyakinkan seluruh terapi obat itu adalah sesuai dengan indikasi, efektif, aman ya. Jadi harus identify juga the problem-problem terapi obat. Kemudian rencananya apa? Rencana dari care plan itu adalah memecahkan kalau ada terapi, drug terapi problemsnya. Kemudian mencegah, salah satunya adalah mencegah problem-problem dari terapi obat. Kemudian kita melakukan follow up, tentunya mengevaluasi apa yang telah dilakukan. Nah ini
ini adalah contoh dari care plan ya. Jadi misalnya dalam terapi hipertensi, nah ini ada pasien dia tingginya 186, beratnya 115, kemudian blood pressure-nya 145/95. Kemudian gimana goal terapinya? Yaitu goal terapinya adalah mencapai blood terapinya 120 sampai 130 tekanan atas dan 70-80 tekanan bawah. Nah, ini harus dicapai dalam periode waktu tertentu, dan capaian terapinya adalah mencegah kepusingan dan hipotensi tentunya dalam waktu yang harus dicapai dalam 15 hari. Ternyata di dalam drug therapy problemnya itu membutuhkan apa, setelah di assessment adanya need additional drug, butuh terapi tambahan, karena terapi yang ada ternyata misalnya tenaga kesehatan lain ya, dalam hal ini dokter ingin meningkatkan the dose indapamide mencapai 5 mg per hari, dan di sini kita mengontrol ternyata tidak cocok untuk dilakukan itu, dan kita mengevaluasi perlu adanya another antihipertensive agent, sehingga farmasis membuat farmakoterapi plan ya. Di situ indapamide diturunkan dosisnya menjadi 1 tablet 2,5 mg setiap pagi. Kemudian enalapril ditambah antihipertensif yang lain, yaitu enalapril, yang tujuannya tentunya dua kombinasi ini adalah supaya tidak terlalu rendah tetapi tekanan darahnya terjaga. Begitu yang adalah aplikasi contoh dari pharmaceutical plan tadi yang telah diaktualisasikan. Problem utamanya memang yang sering terjadi adalah medication error, drug related problem atau drug therapy problem, dan terapi itu dalam suatu terapi resep ataupun pelayanan farmasi itu rasional atau enggak. Misalnya resepin obatnya banyak banget, dibutuhin atau enggak, efek sampingnya gimana. Nah itu dikontrol semua oleh farmasis untuk memberikan rekomendasi kepada teman sejawat atau kesehatan yang lain, sehingga pasien juga untung. Ya, begitu. Nah, perkembangan dalam pharmaceutical plan tentunya di era sekarang adalah era digital ya, di mana semuanya dilakukan secara online kayak gitu, dan ini tidak menutup kemungkinan dalam dunia farmasi. Ini adalah contoh ya perkembangan dalam digital era of farmasi. Mari kita saksikan. Tentunya membutuhkan di dalam etik dalam pelayanan kefarmasian secara online adalah perlu dipertimbangkan antara pasien dan sebagai pasien itu sebagai masyarakat. Farmasis tentunya dihadapkan dengan dilema antara etik dan pelayanan ketika dilakukan secara online. Digital, pelayanan digital tentunya akan mempertimbangkan dari hukumnya atau bagaimana, yang ternyata hukum-hukum kefarmasian mungkin belum mengimbangi dengan apa yang telah berkembang di dalam digital era pelayanan kefarmasian, sehingga ketika kita memberikan obat secara online apakah ini legal. Nah ini tentunya akan membutuhkan penyelesaian secara cepat ya dari payung hukum kefarmasian yang mungkin ini lagi dibangun. Terkadang kecepatan teknologi adalah mengalahkan dari pelayanan suatu kesehatan, sehingga harus bertubrukan antara teknologi dan hukum. Sementara itu kita harus mempertimbangkan social responsibility. Ya, kita harus mempertimbangkan the value dari masyarakat ya, dari sosial dan sebagai profesional. Jadi ini adalah gambaran antara tenaga-tenaga kesehatan, dan kita sebagai farmasi juga harus menjaga keseimbangan antara values farmasi dan etika dan hukum itu sendiri. Bagaimana kelanjutannya? Tentunya inilah tugas kita bersama untuk segera menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan ini akan baru dimulai, sekarang sudah terasa.
Dan pelayanan kefarmasian memang terasa sangat sekali di farmasi rumah sakit tentunya ya, yang mungkin sudah ada di video-video sebelumnya. Ini bisa kita lihat efek dari pelayanan kefarmasian ya. Ya, ini adalah tugas farmasis ya di rumah sakit. Jadi melakukan compounding ya, compounding persediaan-persediaan IV, IV mixture, di situ melakukan pencampuran. Kemudian melakukan scanning. Jadi ada farmasi pelayanan, ada farmasi gudang. Nah, adalah farmasis sebagai bagian yang bertanggung jawab di rumah sakit itu. Dari pengadaannya sebagai kepala pengadaan, kepala pelayanan ya, dan kepala dalam komite obatnya. Ya, ini di luar negeri sudah sangat canggih sekali ya, tapi di Indonesia juga sudah mulai seperti ini ya, karena sudah didukung oleh program akreditasi rumah sakit ya, yang menjamin farmasis untuk melakukan pelayanan yang lebih optimal untuk mengontrol apa outcome dari pasien itu sendiri tadi ya, patient centered care. Karena farmasis sudah melakukan visit juga bersama dokter. Bahkan sudah ada yang melakukan praktek sendiri. Tentunya 5 sampai 10 tahun atau 20 tahun lagi praktek ini akan semakin berkembang dan akan semakin wow. Pelayanan kefarmasian ini akan semakin dikenal. Nah, itu pengecekan ya, obat di luar negeri sangat detail sekali, sudah barcode, jadi sudah barcode, jadi meminimalkan kesalahan. Nah, ini farmasis yang melakukan visit, mengontrol keadaan pasien dan dalam tahap tadi ya, assessment. Ini adalah contoh kontrol barang. Di situ farmasis bekerja secara tim ya. Jadi bukan hanya satu saja. Jika ada farmasis satu rumah sakit, misalnya tipe A, tipe B, tipe C, ada ketentuan standarnya dan tentunya ada di standar pelayanan kefarmasian. Dan juga di apotek juga seperti itu ya. Cuman hanya mungkin belum terasa di Indonesia, hanya di beberapa kota saja yang sudah dilakukan seperti itu. Tentunya ini akan berkembang, semakin cepat berkembang, 1 sampai 10 tahun lagi. Bagaimana semua itu terjadi, yaitu harus menjalankan berdasarkan standar pelayanan kefarmasian yang ada di Indonesia. Salah satunya untuk peraturan apotek adalah Permenkes nomor 25 tahun 2014. Mungkin sudah diupdate. Dan ada Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang RS. Nah, ini bisa dipelajari, dicari di internet. Nah, yang menjadi masalah adalah apa-apa kendala dalam pelayanan-pelayanan itu yang harus didiskusikan. Jadi, diskusikanlah bagaimana pelaksanaan pharmaceutical care di apotek dan di RS. Adalah menjadi tugas adik-adik sekalian ya, nanti untuk memperluas wawasan adik-adik. Mudah-mudahan kuliah ini dapat bermanfaat, dan salam pharmaceutical care Indonesia.